Trup Tindakan Cepat Rapid Action Troop atau TTC adalah skuad pasukan khas anti keganasan di dalam Jabatan Penjara Malaysia. Dibentuk pada 3 Oktober 2005, TTC Force adalah pasukan elit yang sangat terlatih yang dikerahkan untuk pelbagai operasi berisiko tinggi dan khas seperti bertindak balas terhadap insiden rusuhan, penestrakan sel, pencarian massa atau gangguan di penjara yang mungkin melibatkan tahanan yang tidak bekerjasama atau ganas. TTC didasarkan pada konsep pasukan dan terdiri daripada pegawai yang mempunyai motivasi tinggi dan berpengalaman. TTC dibentuk setelah kejadian tebusan di penjara Pudu, kes seorang warga Singapura bernama Jimmy Chua dan orang-orangnya yang menjadikan kaki tangan dan tahanan penjara sebagai tebusan. Unit ini yang terdiri daripada 20 orang di bawah arahan Ketua Pesuruh Jaya Penjara, Datuk Mustafa bin Osman, ditubuhkan pada 3 Oktober 2005 dan ia mula beroperasi pada tahun 2006. Pasukan yang diketuai oleh Penolong Penguasa Penjara Yusli bin Yusuf telah menjalani latihan selama 3 bulan di Pusat Latihan Perang Khas Pulpak di Benteng Sungai Udang Melaka. Latihan ini dijalankan oleh Regimen Counter Terrorism, Grup Gerak Khas ke-11. Jabatan Penjara diminta untuk mengerahkan unit tersebut kerana banyak penjenayah dan pengganas berprofil tinggi ditahan, termasuk yang berada di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA ketika itu. Unit ini juga berhubung dengan agensi-agensi lain termasuk Pasukan Gerakan Khas dan PASKAL Tentera Laut Diraja Malaysia yang juga terlibat dalam keselamatan negara. Tugas TTC merangkumi pengangkutan tahanan berisiko tinggi, mengeluarkan tahanan yang tidak bekerjasama dari sel mereka, carian sel penuh setiap hari dan keselamatan berprofil tinggi, orang yang dihalang, rusuhan, penangkapan besar-besaran, situasi pengangkutan dan tebusan berisiko tinggi berprofil tinggi serta kawalan orang ramai yang melibatkan Jabatan Penjara. Jabatan Penjara pada awalnya dibantu oleh pihak polis ketika mengawal tahanan berprofil tinggi. Setelah terbentuknya TTC, langkah tersebut dapat dilakukan tanpa bantuan pihak polis. Proses pemilihan pegawai yang sesuai sangat sukar. Pegawai TTC yang berpotensi mesti berumur di bawah 35 tahun, mempunyai kesihatan yang baik dan lulus tempoh kelayakan. Sepanjang proses tersebut, pegawai mesti melalui pelbagai aktiviti yang menuntut secara fizikal seperti ujian kecekapan fizikal individu atau IPPT. Mereka akan diminta mengikuti kursus kontra keganasan oleh Komando 69 di Pusat Latihan Pasukan Gerakan AM di Ulu Kinta, Perak. Pada bulan Mac 2010, pemilihan siri TTC kedua dihadiri oleh 32 orang pelatih. Hanya 18 orang pegawai yang berjaya mengikuti kursus selama 15 minggu di Pusat Latihan Pegawai Penjara.